Biasanya bulan Ramadan ini pasti ramai orang ke bazar untuk membeli juadah berbuka puasa. Namun tahun ini berbeza memandangkan negara masih dilanda COVID-19 dan dikenakan perintah kawalan pergerakan PKP. Justru ramai peniaga membuat perniagaan makanan dari rumah sambil menggunakan kemudahan teknologi. Peniaga daging bakar Muhammad Kamil Cik Yahya, dia sudah berniaga di bazar Ramadan sejak 15 tahun lalu. Walaupun agak kekok, namun dia memanfaatkan teknologi yang ada bagi mencari rezeki. Bazar Ramadan ke semua kena saya, online bazar ni saya sendiri kena promote dengan saya customer. Lepas persiapan, saya buat dengan family, biasa saya pakai budak kerja. Okey, tahun ni saya buat sendirilah. Okey, saya kenalkan produk saya melalui WhatsApp group, Facebook dengan page anak-anak JT. Dengan saya sobatlah promo. Sementara bagi peniaga roti John, Syahzul Shazli, dia menghadapi kesukaran untuk menghantar makanan yang dipesan pelanggan selain tidak mendapat pelanggan yang tidak konsisten. Masalah kalau kita meniaga online ni mungkin sebab kita baru dan kita tak ada sistem yang betul-betul elok macam GrabFood, Foodpanda. So ada masalah kat situ kalau kita ada customer yang cancel order last minute ataupun kita pun kadang rider kita lambat sebab kita tetap aturan masa sebab tempat tak ditentukan, tak tentu. Bagi pembeli, walaupun mereka tidak dapat berkunjung ke bazar Ramadan seperti kelazimannya, namun perkhidmatan bazar atas salian juga memudahkan mereka kerana tidak perlu keluar dari rumah. Saya rasa perkhidmatan e-hailing ini wajar untuk membantu orang kata apa masyarakat-masyarakat yang nak rasa makanan favorite ataupun makanan yang susah dibuat. Dan dalam bulan Ramadan ni kalau ada hari-hari yang saya rasa saya malas nak masak, saya akan order online. Menyenangkan. Dalam pada itu, Setiausaha Agong Gabungan Persatuan-Persatuan Penjaja dan Peniaga Kecil Melayu Malaysia, Muhammad Zamri Muhammad, menasihatkan peniaga untuk menggunakan platform atas talian bagi memudahkan mereka. Sekurang-kurangnya dengan adanya platform yang kita usahakan untuk berjaya ini dapat membantu mereka untuk melaksanakan perniagaan bagi menyambut perayaan hari raya dan juga persiapan-persiapan lain yang dapat diusahakan oleh mereka secara talian. SME Corp turut mewujudkan platform e-Bazar Ramadan sebagai platform dalam talian bagi usahawan menjalankan perniagaan pada bulan Ramadan dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Peniaga boleh mendaftar perniagaan mereka dengan mudah dan pengunjung juga turut boleh mencari e-bazar Ramadan yang ada berhampiran rumah mereka.